Pepuluh mahasiswa anu kabeungkeut dina Gerakan Pemuda Mahasiswa Jawa Barat arunjuk rasa di hareupeun gedung DPRD Jawa Barat poe Senin isuk-isuk. Eta nu arunjuk rasa ngadongsok DPRD Jabar bersih tina status hukum, boh diri, boh kulawarga. Eta halte patali jeng-jenglengan anggota DPRD Jabar 2018-2024 anu garwana kajiret kasus penyalimpangan waragat di Sulawesi Tenggara. Mangpuluh-puluh mahasiswa nu kabeungkeut dina Gerakan Pemuda Mahasiswa Jawa Barat arunjuk rasa di hareupeun gedung DPRD Jawa Barat Senin isuk-isuk. Ceketan arunjuk rasa legislatif anu mangrupa simbol supremasi hukum turta demokrasi tumpur dina hambalan DPRD Jawa Barat. Eta hal teh ditandaan ku rarancang di istrenanana salah seorang anggota DPRD Jawa Barat 2018-2024 anu oknum kulawargana dirong kabaut kana pasoalan hukum. Pangnak itu, garwana eta salah seorang anggota Dewan Teh dierong ngarepak hukum lantaran nyalimpangkeun waragat 3,7 miliar milik PT Duta Nikel sarta jadi DPO Polda Sulawesi Tenggara. Eta mahasiswa ge ngadongsok DPRD Jawa Barat bersih tina status hukum, boh pidana, boh perdata, sarta nyorang verifikasi pingpinan DPRD luyu kana status hukum individu katut kulawargana. Eta unjuk rasa nu dilakonan diharepeun gedung DPRD Jawa Barat teh dijaga kalon rekep ku aparat polisi. Budi Hartati, Bandung TV.